Cel, ditinggal sebentar jadi manusia kotak. Aduh, Cel, Cel. Ada, ada. Wah, tolong, tolong, mobil datang ke pantai. Jangan, coy. Teman-teman, sebelum videonya kita mulai, tegakin dulu yuk handphonenya. Lalu tekan tombol merah subscribe ini sampai berubah menjadi abu-abu. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Terima kasih. Hai teman-teman. Selamat pagi. Kembali bersama Zael. Hari ini mau sekolah. Iya, mau sekolah. Kita sudah berhasil menyusun 2 Lego baru. Satu yang ini, satu yang rumah pantai. Ceritanya nih, mami mau jalan-jalan. Ini ceritanya mami nih. Yang ini. Aku ada di rumah pantai, teman-teman. Ini rumahku. Nih, teman-teman, kalau jalan bisa kayak gini. Wah, ini punya saya. Kayaknya Zael itu penjaga hutan. Ada Black Panther, teman-teman. Ceritanya Black Panther-nya masuk ke pantai. Tolong! Ini yang bukan punya rumah takut. Baik. Tolong! Penjaga! Bukan, ini baik. Terus ini ada monkey. Monkey-nya. Kalian di sini ceritanya apa sih? Aduh, maaf maaf penternya. Wah, mobilnya bisa dibuka. Hah? Ini sepertinya mencari harta karun. Oh, ada laba-laba. Bisa didorong. Wow, ada diamond, guys. Ini dia diamondnya, guys. Wow, ada laba-laba juga. Susah untuk menyimpan Lego-Legonya Zael untuk selalu rapi dan tidak dibongkar. Anak ini suka bongkarin. Ya. Nakal lu. Ini hadiah dari ulang tahun Zael kemarin, teman-teman. Ya. Oke. Sampai sini dulu, Zael mau sekolah. Nah, buat teman-teman yang pengen juga bikin prakarya menggambar seperti Zael, bahan yang dibutuhkan adalah air, warna makanan, dan tepung terigu, serta cotton bud. Pertama-tama, kita masukkan dulu ke dalam dua wadah yang berbeda pewarna makanan. Beri sedikit air dan juga beri sedikit tepung terigu. Kita aduk-aduk. Setelah teksturnya menjadi kental, kita ambil cotton bud. Kita bisa mulai mencelupkan cotton bud itu dan mulai mewarnai. Kita mulai dulu dengan membuat carang pohonnya, lalu kita warnai ujung-ujungnya sebagai bunga dan hijau sebagai daun-daunnya, teman-teman. Selamat mencoba. Yeay!
for watching. Bye. Lihat kan ya teman-teman. Kalau sekarang Papi lagi ngerjain project baru. Kolam mini. Kita lagi bikin kolam mini. Ini tadi tanknya nih. Di Pantai Tegar Bahari ini nggak cuma bisa berenang, bermain ayunan dan main pasir. Di sini juga terdapat wahana olahraga banana boat. Habis ini kita yang dewasa, Mami, Papi, dan Uu akan main banana boat. Ikutin ya teman-teman. Kok Cici Iel dan Zael gak ikutan? Iya, karena permainan banana boat ini hanya untuk orang dewasa dan yang bisa berenang. Sekarang Iel dan Zael masih bermain pasir sambil diawasi Oma dan Opa. Pada rebutan nih teman-teman, gak ada yang mau duduk di kursi depan. Dan akhirnya banana boat terbalik. Mereka tenggelam semua. Oke, kapal akan segera berangkat. Oke, mesin sudah dinyalakan. Susunannya ini paling depan adalah Uu Joshua, di belakangnya ada Mami Papi Cici Iel, dan paling belakang Mami Papinya Dael. Berangkat! Nah, untuk informasi bagi teman-teman yang pengen juga mencoba wahana ini, biayanya per orang adalah Rp25.000. Wahana ini cukup menegangkan karena secara tiba-tiba pengemudi kapal akan membelokkan kapalnya dan membuat banana boat kita jatuh, teman-teman. Pastikan kalian bisa berenang dan menggunakan jaket pelampung yang sudah disediakan. Di sini kita juga mengadakan lomba makan kerupuk. Kalian sudah nonton belum video di episode sebelumnya? Wah.